ไป Dua anggota pasukan gerakan AMPGA terpaksa melepaskan 3 das tembakan ke arah sebuah pacuan 4 roda apabila kenderaan itu cuba melanggarnya dalam cubaan melarikan diri selepas dikesan menyeludup ketum ke negara jiran di sebuah kebun getah di Taman Razie semalam. Ketua Polis Perlis Datuk Nur Mushar Muhammad berkata kejadian berlaku pada jam 1 tengah hari ketika dua anggota terbabit sedang melakukan rondaan dengan dua motosikal di kawasan kebun getah berkenaan. Anggota berkenaan kemudiannya terserempak dengan 3 suspek dalam keadaan mencurigakan sedang berjalan kaki ke arah sebuah pickup yang berhenti di bahu jalan. Pemandu pacuan 4 roda berkenaan berjaya melarikan diri. Manakala 3 rakannya berusia antara 33 hingga 43 tahun berjaya ditahan. Kau dulu, kau. Kau dulu, kau.